Halo sahabat liputanan.com, saat ini kamu sedang menyaksikan One Shot. Berita yang kami bacakan adalah berita pilihan kamu dari sosial media. Dan berita yang kamu pilih kali ini adalah mengenai Microsoft yang membuka toko eksklusif pertama untuk menyaingi Apple. Penasaran? Berikut simak informasinya. Perusahaan pengembang software ternama Microsoft bersiap membuka toko eksklusif pertamanya di Amerika Serikat. Berlokasi di kota New York, toko ini hanya berjarak 5 blok dari Apple Store. Setelah sebelumnya penjualan Microsoft bergantung pada rekanan hardware yang menggunakan software besutannya, kali ini Microsoft ingin langsung mendorong penjualan Windows 10 langsung ke konsumen. Untuk menarik banyak pengunjung, Microsoft dikabarkan sudah menyiapkan tiket bagi para pengunjung saat pembukaan untuk menyaksikan konser yang menampilkan rapper ternama Pitbull. Sebelumnya Microsoft memang sudah memiliki lebih dari 100 toko di Amerika Serikat. Namun Microsoft Store terbaru ini memang ditujukan sebagai tempat khusus untuk memamerkan produk Microsoft. Kendati demikian masih ditemukan produk laptop dari rekanan Windows seperti Dell, Lenovo, dan HP. Informasi mengenai toko eksklusif Microsoft tadi menutup jumpa kita dalam One Shot kali ini. Namun kamu jangan khawatir, jika kamu ingin beritamu dibacakan, silakan mention Twitter kami di @liputan6.com dengan hashtag One Shot. Sampai jumpa di One Shot selanjutnya.